Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabatku semuanya, para YouTuber se-Indonesia, se-Nusantara. Semoga hari ini kita semuanya diberi keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Oke, para kawanku semuanya, hari ini hari libur dan hari ini punya kegiatan untuk mencari ikan, yaitu dengan menjala ikan. Ini posisi sekarang ini di sawah. Jadi bagaimana ini tempat dan lokasinya, ada ikannya atau tidak, untuk para kawanku semuanya, langsung saja kita saksikan. Untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung dengan channel saya, langsung saja like dan subscribe-nya dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, para kawanku semuanya, langsung saja kita simak video selanjutnya. Seperti apa ikannya di daerah sini? Oke, para kawanku semuanya, inilah tempatnya untuk kita menjala ikan. Dan ini teman saya sudah menjala ikan, dapat ikan apa? Coba kita lihat. Dapat ikan apa, Mas Guys? Coba diperlihatkan. Nuh, ikan nila kecil-kecil ini. Oh, ikan nila kecil-kecil ini. Nah, ini lumayan. Jadi untuk kecil ini baru mulai, dan ini nanti digoreng. Ini ada. Oke, mari kawanku semuanya, kita lihat cara menjalannya, gimana caranya. Kita lihat posisinya, ini ada di Desa Banteng, Kecamatan Mijen, dan ini Kabupaten Demak. Jadi ini di Desa Banteng, perbatasan Desa Tanggul. Coba kita lihat caranya. Ini banyak ikan nilanya ini. Ikan mujair kecil-kecil. Nah, hati-hati kawan. Nah, pelan. Karena ini cuacanya mendung terus, dimulai dari pagi tadi sampai sekarang masih mendung. Jadi ini kita membuat kegiatan cari ikan supaya ada manfaatnya, bisa untuk lauk pauk. Wah, nggak ada ikannya. Coba pindah sana, oh, kawan. Ini ada. Ini ada. Oke, oke, dapat. Dapat. Meskipun sedikit. Oke, tempatnya kita ambil dulu. Sini. Oh, ternyata ini dapat apa ini? Oh, ikan lundu ini. Dapat nila satu dan lundu. Dapat siput. Nah, siput. Ada tiangnya kecil nih. Ikannya, ikan nila kecil sama ikan lundu ini. Lepas yang gede tadi. Nah, ini lumayan besar ini. Ya, itu masih satu itu di situ, di situ. Ah, itu. Ah, itu menter. Ah, menjair itu. Nah, ini siputnya, para kawan semua, kita ambil ya. Ini juga enak untuk dimasak. Ini bro, pilih bro kita. Ini adalah besusul, para kawanku semuanya. Nanti kita masak, kita rebus dulu
kita cuci, kita rebus, terus kita ini ekornya ini kita pukul-pukul sampai dia keluar tainya dari belakang ini, terus kita rebus. Oke, nah yuk kita lanjutkan para kawanku semuanya. Nah, ini kita bawa peralatan, ini juga pakai peralat-alat dongkel. Nanti juga kalau ada bahan untuk kita bonsai, ini peralatannya juga saya bawa. Oke, kita pindah sana. Wah. Nah, coba kawanku, pelan-pelan kawan. Pelan-pelan. Nah, karo ketek-ketek. Nah, tiba-tiba. Nah, pelan-pelan. Ini kayaknya besar, ada tenggaannya tadi tuh. Ada tanda-tanda ikan besarnya ini. Apa bos? Ah, ternyata sapu-sapu. Wah, ya lumayan lah, munjernya agak besar. Wah, munjernya banyak sini mas. Jadi kita jangan pindah dulu. Ah, buang aja sapu-sapunya. Sapu-sapu ini lumayan. Ini, nah, ini adalah ahlinya jalan. Cuma sayang ini jalannya sangat kecil karena di lokasinya juga sempit. Jadi pakai jala yang kecil aja ini. Mungkin sewaktu-waktu kita pakai jala yang besar. Nah, suatu saat kita kalau jala di kali besar kita pakai yang besar. Ini karena posisinya di kali-kali kecil. Oke kawan, satu kali di situ kawan, coba. Di depan diesel situ. Oh. Nah sini, siapa tahu. Ikan besar. Wah, langsung di atas ikannya itu. Wah, ini dapat susul banyak ini. Ini lumayan lah untuk dua orang nanti kita untuk kapal ini bergadang malam. Jadi untuk para kawanku semuanya yang suka dengan channel saya, jangan lupa like dan subscribe-nya dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke kawanku semuanya, yuk kita pindah di tempat yang lain. Nah, lokasinya seperti ini. Kita pindah di tempat yang lain. Lokasinya seperti ini. Ikan-ikan nila yang besar katanya di sini itu mitosnya ini katanya kali ini memang kelihatan tidak ada ikannya, katanya orang sini ini kali baru jadi nggak ada ikannya. Ternyata saya coba, sangat misteri sekali, nggak ada tanda-tanda ikan bergerak tapi ada ikannya. Tembus-tembus di sungai lain. Ah, coba di sini kawan. Nah,
teman saya yang selalu menemani saya di waktu dongkel juga, waktu cari ikan juga, teman ngopi, teman gedeng juga. Nah, gagal karena nyangkut di jari manis. Oke, sabar kawan, insya Allah dapat ini. Karena ini adalah kali misteri, jadi tidak ada tanda-tanda ikan, tapi ada ikannya. Nah, itu sapu semua. Wah, sapu semua, nggak apa-apa, sabar. Nah, dapat kesusul, oke. Diambil manfaatnya. Lumayan nih, dapat besusul-besusul semuanya. Wah, besusulnya bersih-bersih, guys. Nah, ini kan untuk nanti kita masak-masak. Bismillah. Nah, ini baru. Wah, banyak sapu-sapunya ini. Wah. Ikan monster ini memang susah ini kita hilangkan ini karena posisinya sudah menyebar di semua area. Dapat udang. Nah, ternyata ada udangnya, guys. Berarti ini ada yang besar udangnya ini di sini. Gak apa-apa, monster ini biar di darat, jangan ditaruh di air lagi. Ini nantinya ini apa ini ikan sapu-sapu ini apa ini? Untuk perkembangan ikan-ikan yang lain ini tidak bisa. Karena sapu-sapu ini memang sangat sangat mengganggu untuk ikan lain ini. Termasuk hama lah. Tapi kalau buat untuk buat seperti air bak mandi itu dikasih ikan sapu-sapu untuk membersihkan lumut bagus. Tapi untuk di area sawah ini ikannya nanti kalah. Oh, orangnya banyak, guys. Wah, monster lagi. Wah, berarti ikannya munjair tadi ada di sana semua itu. Di dekat diesel tadi itu. Coba kawan ini, sapu-sapu dan keong semua, apa ini besusu. Lumayan untuk hasil dari ini. Monsternya ini kan monster semua ini. Di atas. Sederhana, sangat sederhana sekali kali ini. Gak ada tembusannya ya, tapi kok ikannya ini misteri.
Kenapa bilang mesti enggak ada tanda-tanda ikan ini? Ternyata ada apa? Kecil-kecil enggak apa. Nah, ikan ini itu untuk untuk lauk pauk hari ini. Memang misteri, kali ini tuh memang sangat misteri. Gimana hasilnya? Begitulah para kawanku semuanya. Ini hasilnya dari jala tadi itu. Ya lumayanlah. Ini dapat besusul dan dapat ikan juga. Oke para kawanku semuanya. Cukup sekian video saya kali ini. Oke para kawanku semuanya, para YouTuber se-Indonesia semuanya. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung dengan channel saya, silahkan like dan subscribe-nya dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke para kawanku semuanya, salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.